Sobat Nextrend, udah pada tahu belum kalau sekarang pemerintah lagi mencanangkan peraturan tentang pemblokiran terhadap HP-HP yang ilegal. Gua di sini Randi dari nextrend.com bakal ngasih tahu gimana cara membuktikan HP kita itu terdaftar atau enggak di pemerintahan. Pertama, tekan tombol bintang pagar 06 pagar. Kemudian, copy nomor email yang muncul di HP kalian. Setelah itu, buka situs www.imei.kemenperin.go.id. Masukkan nomor IMEI yang telah kalian copy pada kolom yang tersedia di tampilan awal situs imei.kemenperin.go.id. Kemudian, klik icon search dan tunggu sebentar. Nanti, akan keluar info mengenai status handphone kalian. Apakah terdaftar di Kemenperin atau tidak? Gimana Sobat Nextrend? Mudah kan caranya? Sekian video kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See ya!